Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miao Obi. Kali ini aku bakal review build si Werner di 2023 ini teman-teman. Di sini kita bakal langsung aja masuk ke party teman-teman ya. Oke teman-teman, segitukan tetap si Werner wajib pakai setnya warna orange ya teman-teman, karena ini hero kalau menurut aku kehitungnya tuh damage-nya setnya warna oranye lebih sakit banget sih kalau menurut aku teman-teman, buat damage-nya, walaupun dia tuh tergolong my basic attack banget, tapi itu lebih the best lah ya pakai setnya warna oranye teman-teman. Di sini kita bakal langsung aja lanjutin buat magic and chance-nya. Aku lebih rekomendasi si Werner ini kalian ambil physical attack aja semuanya teman-teman. Lalu kalau buat batu warna merah itu kalian wajib banget ambil critical teman-teman, full critical aja teman-teman ya buat si Werner. Oke. Yang ini juga sama, terus pakai physical attack semua. Batu warna biru kalian wajib ambil skill attack damage, apa tuh basic attack damage increase teman-teman, jangan skill attack damage, karena ke skill Werner lebih kehitung basic attack damage sih teman-teman ya. Oke, lalu yang ini juga sama aja. Terus yang ini aku pakai ini berganti-gantian sama yang lain. Aku pakai Crest of Ranger teman-teman, yang ini Solar Ring. Oke. Aku pakainya dari identinya, aku ambil basic attack damage increase. Yang ini juga sama juga, Charm Snackle yang ada cooldown. Tapi lebih baik kalian kalau ada yang critical, kalian ambillah critical aja sih teman-teman ya. Oke, lebih best sih, karena aku nggak ada lagi, udah dipakai semua teman-teman ya. Jadi tuh udah nggak ada lagi guys, jadi pakai yang itu aja. Oke. Nah, kita lanjutin lagi buat Tesson dan Awakening-nya wajib ambil apa bang. Oke, kalau buat Tesson dan Awakening-nya kalian wajib ambil Unlimited Resource 2 sama Unlimited Resource 1. Sisanya kalian boleh ambil aja Unlimited Power teman-teman, dan mau tambahan lagi Unlimited Skill juga boleh aja sih, masih ada kehitung lah ya skill damage increase si Werner, walaupun nggak gede-gede banget sih. Oke, kita lanjutin lagi. Kalau buat chasernya aku lebih rekomendasi kalian ambil Emperor Power, ambil Pure Look, ambil Connection in plus sama upgradean chasernya teman-teman ya. Oke, kita lanjutin. Kalau buat soul imprintnya di opsi sebelah kirinya aku ambilnya kayak gini teman-teman, kalian bisa lihat aja. Oke, buat opsi sebelah bawahnya kayak gini, buat opsi sebelah kanannya kayak gini teman-teman. Terus buat trade hero nya aku lebih ambil ke ini sih, critical chance, ambil basic attack damage increase sama skill damage increase sama skill cooldown teman-teman ya. Buat skill upgrade nya aku lebih ke skill 2 sama pasif teman-teman ya. Buat total statnya ya gini aja sih, masih rendah teman-teman ya. Start Werner aku masih rendah banget, masih segitu doang. Buat pet aku masih level 38 aja sih teman-teman. Ya oke teman-teman, oke gitu doang sih ya buat aku tadi review buat build si Werner di 2023 ini ya teman-teman. Oke, salam aku dari Miao Obi. 전쟁이 시작된 이상 이길 생각을 해야지. 피터, 탁상 공로는 여기까지네. 미약하나마 하늘과 함께 너도 베어주지.